Nah ini saya menemui seorang tamu istimewa saya yang sudah tidak asing lagi ya. Teh Kimi Alvis, assalamualaikum Teh Kimi. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Kimi Alvis bisa selalu mengundang Teh Kimi. Tadi Teh Kimi sudah mengisi motivasi di tempat kita ya, para wirausaha baru tentunya. Inspirasi apa yang bisa kita bagi kepada pemirsa Strabis dan tentunya boleh sharing perjalanan ini selama ini dan ada rencana ke depan. Masya Allah, terima kasih Kak Afro yang selalu tiada henti mengundang Teh Indri di acara apapun. Masya Allah, dan sekarang silaturahim dengan berusaha baru yang menurut saya, wah ini program pemerintah yang luar biasa Kak Afro, karena perjalanannya Teh Indri melawan buananya sendiri banget, tanpa ada pendampingan, tanpa ada kerjasama dengan dinas. Tapi sebenarnya amin amin ya, mungkin orang melihatnya wah Teh Indri sukses ya, tapi kan sukses itu adalah suka proses ya, semuanya harus dijalanin. Dan alhamdulillah sekarang ada di titik ini, bisa diundang oleh Pak Ahro sharing motivasi bahwa memang berbisnis itu bukan hal mudah ya Kak Ahro. Kita berapa bulan ini gak ketemu, tapi kayaknya ceritanya itu jangan setahunan Kak Ahro, karena kalau sama Teh Indri tiada habis kata ya. Dan subhanallah kali ini saya pun tidak sendiri Kak Ahro, saya bersinergi itulah Kak Ahro tahu banget lah. Teh Indri adalah Teh Indri Albi Sinerjiwati mungkin. Ada aja nih istilahnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah ketika Kak Ahro meminta saya untuk sharing motivasi di sini, wah bahannya tuh banyak banget yang mau dibicarakan, tapi karena waktunya hanya 30 menit, yaitu inti-intinya saja. Jadi ketika memang kita yakinkan bahwa apapun yang terjadi di hidup ini adalah qadarullah, semuanya takdir dari Allah. Masya Allah, Allah itu betul-betul maha baik. Allah yang kasih pertolongannya, Allah yang memberikan jalannya. Masya Allah, subhanallah pun seperti hari ini, Kak Ahro minta Teh Indri fashion show ya. Please deh, fashion show itu di range itu sebulan sampai 3 bulan ya kan. Ini 2 hari saja. Aku coba kontak model-model karena mereka lagi pada UTS gitu ya. Mudahkan ya. Masya Allah. Ketiga ya, memang karena aku lagi ada mau event nanti tanggal 8 bersama Jafra, kolaborasi dengan Chef Fitri juga. Langsung aja di grup gitu aku bilang, aku butuh model capcus yuk gitu kan, sambil tetap sambil gelar dagangan kita tuh di mana-mana, bukan kongko yang tidak ada hasil ya. Kita boleh kongko tapi after itu betul harus ada karya. Karya yang manfaat untuk orang banyak. Dan Masya Allah, belum aja eventnya tanggal 8, hari ini kita sudah bersinergi nih antara Albis dengan Jafra Cosmetic. Yes. Kemarin dengan pengalaman ke Kanada itu seperti apa? Aduh seru deh, disuruh ke Kanada, bayang nggak ke Kanada, ongkos seorangnya aja PP itu kurang lebih 35 juta. Kalau saya dalam keadaan seperti ini ya saya harus memilih ya Kak Ahro, saya tetap produksi harus jalan gitu kan, promo harus jalan. Dan alhamdulillah di sini saya dibantu oleh platform namanya dia Altair, jadi dia spesialis, nanti mungkin akan saya kenalkan juga dengan Kak Ahro untuk di balat kopra UKM pelatihan. Ini dia spesialis Eropa, Amerika, dan Rusia. Jadi produk saya ada di benua itu semua adalah Sinergi Wati lagi dengan Altair. Dan Masya Allah di Kanada itu setelah dikembrengin itu desainnya Albis, deng-deng-deng-deng aja gitu ya, di fashion show kan, deng-deng-deng gitu. Masya Allah harusnya bulan depan saya di Kanada lagi karena saya diundang oleh langsung oleh pemerintahan Kanada untuk fashion show di Gala Dinner terbesar di Kanada. Tapi ya ini balik lagi Allah izinkan atau tidak ya, itu pada luas saja. Ini menginspirasi sekali ya Teh Indri ini dimanapun dan selalu kapanpun dan memberikan banyak inspirasi. Amin. Dan terakhir mudah-mudahan Teh Indri makin sukses. Amin. Dan terima kasih sekali ini sudah memberikan banyak sharing untuk para wirausaha. Memotivasi mereka untuk mulai menjalani proses ini. Betul. Semuanya baik proses. Betul. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Betul. Dan tidak ada yang instan itu tadi. Kita ikuti langkah tangganya aja. Gak usah anak ke satu, kedua, ketiga, ke sepuluh nanti pas jatuh sakit ya kan. Ikutin aja. Ya, terima kasih. Sami-sami. Dan tadi berteman dengan Teh Indri di Gika Inspirasi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Strabis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.